jembatan Sungai Loban atau di ruas Jalan Nasional Sebamban Pagatan itu merupakan jalan nasional, kewenangannya kewenangan ada di Balai Besar Pelaksana Jalan di Banjarmasin. Nanti terkait kerusakan jembatan tersebut akan kita laporkan ke pihak balai. Mudah-mudahan dalam waktu segera ada penanganan untuk perbaikan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Thank you.